Assalamualaikum korang. Hari ni Kak Ana nak bercerita tentang buah berembang. Serius, lama sungguh dah tak jumpa buah berembang ni tau. Berpuluh tahun dah sejak yalah, dulu kecil-kecil memang ni lah buah yang jadi kudap-kudap kami di kampung. Masa tu rumah belakang tu ada sungai, Sungai Perak. So memang buah berembang ni kalau ikut arwah mak saudara tu naik sampan, kan petik lah buah berembang, bergayut kat pokok, petik, lepas tu makan. Nak kata sedap tu taklah sedap, dia ada rasa kelat, masam, pahit pun ada. Tapi anak kampung katakan, apa saja yang ada di keliling rumah, apa yang ada di sekitar, itulah kudapan kami masa kecil-kecil dulu. Buah berembang ni dia memang dalam sungai, selalunya dalam sungai lah. So yang Ana dapat ni pun dari jiran, kebetulan dia tunjuk kat Facebook, kebetulan dia ada kat Muar masa tu. So Kak Ana suruh dia bawa, dapat sebiji pun jadi, kata memang nak tunjuk dekat anak-anak kan, nak tunjuk inilah rupa buah berembang. Memang kita tengok isi dia, dalam dia mana rupa isi buah berembang ni. Ha, tu dia, memanglah tak ada isi pun kan, dia ada biji-biji halus. Macam Kak Ana cakap, buah ni memang buah muda, memang tak boleh makan lah, pahit, keras, pahit, memang tak sedap pun nak makan. Cuma nak tunjuk kat korang, dalam buah berembang ni macam ni lah rupa paras dia. Tu kat atas tu ada macam bintang, dalam dia pun ada biji-biji. Tapi kalau masak, cukup masak, memang sedap. Dia ada rasa masam kan, so kita boleh buat makan dengan colek. Letak kicap, letak gula, tengih sebiji cili api, cicahlah dengan buah berembang yang dah masak. Ya Allah, sedapnya. Jadi pada anak-anak sekarang yang tak kenal buah berembang, ini Kak Ana nak share dengan korang rupa buah berembang. Terima kasih dekat Syariman, jiran Kak Ana, bawa daripada Muar. Sebutir je dapat. Dapatlah kita kongsi di sini.